selamat datang Bapak Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Raka Buming Raka, di Taman Safari bersama keluarga Jamuri Surakarta. Sugeng rawuh Mas Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terdiri dari para ibu nyai, imam, pembaca maulid Tanggal Janji, yang setiap awal bulan mengisi acara doa, dikir, dan istighosah di pendamping balikoni sesepuhnya Jamuri, yaitu ibu nyai Hajah Sofwati Abdul Mu'id, ibu nyai Hajah Munawaroh Aliuddin, Syarifah Mama Lulu, Umi dari Hadrah Jamuri. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kami persilakan untuk duduk, Mas Gibran. Kita nyantai dengan ngeteh sore. Semuanya sudah datang terus serbu, Mas. Semuanya sudah makan komplit. Mas Gibran, perkenankan saya mewakili dari rombongan Jamuri. Tentunya kami mengucapkan kepercayaannya kepada kami Jamuri untuk senantiasa mengisi acara di pendamping Balai Kota Surakarta yang sebelumnya kita berada di Loji Gandrung. Acara istighosah Jamuri di Pemkot ini kita mulai sejak Wali Kota Surakarta Bapak Jokowi, dan pernah kita adakan awal-awalnya itu di dalam Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, yaitu Bapak Purnomo. Pernah itu kita adakan di sana, yang saat itu kita dibantu, difasilitasi untuk dimaturkan, di-ACC-kan kepada Wali Kota di saat itu, Wakil Wali Kota di saat itu, Muslihah, yang hari ini memang tidak rawuh ya. Oke, semoga jadi amal solihahnya, Mas Gibran. Kemudian kami juga terima kasih ketika ada komunitas penghafal Al-Quran yang dinamakan JMQH, yaitu Jamiah Mudarasatil Quran Lil Hafidzah Jandrung. Dan Jamuri yang jemaahnya banyak, kalau rutinan itu dari ribuan, ini dipendapi karena ruangannya luas. Ini mengadakan acara estafet Jamuri 30 hari. Jadi mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai 30 Rabiul Awal kita estafet menggelar zikir dan solawat di Solo Raya. Oke. Kemudian pernah membuka Jamuri di Langgar Barokah saat itu. Maka berkenaan dengan itu, kemarin saya matur bahwa Mas Wali, para bunyai kru Jamur ini kan setiap bulan sowan ke pendapi. Terus ini sesekali kita juga pengen nyantai-nyantai seperti ini. Kepercayaan yang diberikan kepada kami, majelis selawat yang memang insya Allah tidak macam-macam. Isinya hanya dungo, dungo, dan dungo. Isinya hanya ingin Indonesia, Surakarta aman, aman, dan aman. Jadi mungkin itu sekali lagi mohon diakui, nih, diakui untuk menjadi bagian dari wisata religinya Kota Surakarta. Pendapi ini kita ditayangkan di live di Gibran TV. Setuju nggih? Tepuk tangan anak-anak. Mbak Hadra harus tidak banyak yang pamit karena sangat terasa ketika kru Hadra, karena pada kantoran Mas. Jadi di Balai Kota ini kalau tanggal satunya Sabtu dan Ahad dan tanggal merah justru digeser. Nah, mbak-mbaknya Hadra ini guru, kerja, kuliah. Nah, seperti
Sebagian sudah ya. Oke. Okay. Ya, ini luar biasa ini. Oke. Okay. Pada kaget kok di sini gitu ya. Ya mungkin Mas Gibran tidak asing dengan wajah saya karena sering derek acara gitu. Sebenarnya kan banyak titik-titik destinasi wisata di Kota Surakarta yang memang sangat menarik, Mas. Mungkin yang bisa menjadi masukan untuk pemerintah Kota Surakarta itu permasalahan parkir, Mas. Kalau tiap malam Ahad kita pingin mengunjungi situ tuh bingung kita mau parkir di mana. Entah itu motor maupun mobil itu sangat susah sekali gitu. Nah, di koridor Gatot Subroto itu kan juga ada musik tuh, Mas. Kali aja Hadrat Jamuri boleh tampil di situ malam Ahad. Gitu. Jadi tidak hanya musik yang hanya untuk anak-anak muda ya. Oh. Iya. Tapi di beliau sendiri yang menggalakkan bahwa Solo spirit of Solot gitu, itu harus kembali digaungkan dengan adanya ikon Masjid Zayed, juga diimbangi dengan banyaknya para ulama yang memang hadir di Kota Solo dan menelisik sejarah ke belakang, banyak sekali tokoh-tokoh. Jadi kalau kita tampil di mana-mana, ini MC-nya Jamuri. Iya. Mau siapa yang punya idol karir? Mau? Mambal Ulum itu sumber dari beberapa santri-santri yang antaran pun santri menika Mbah Bayi Asfari, Bapak Ibu Pak Ibrahim, lajeng Mbah Daris, Mbah Yai Sodri, termasuk Mbah Ma'ruf Mangun Wiyoto. Nah, itu saya minta dari kami dari RTF, bagaimana untuk Mambal Ulum ini bisa diangkat lagi, bahwa itu cikal bakal untuk perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dari Mambal Ulum ya, liburan kita di Taman Safari Solo yang sangat luar biasa. Semoga dengan kehadirannya para ibu nyai, kehadirannya para tim Hadrat Jamuri, tempat ini tambah barokah, membawa keberkahan. Apa yang mau kita lakukan?
Kita balik ya. Semakin lama.